السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, di antara perkara yang perlu kita perhatikan setelah berakhirnya Ramadan ialah untuk kita sentiasa menjadi orang-orang yang istiqamah dalam melakukan amalan-amalan yang baik yang kita telah kerjakan sepanjang bulan Ramadan yang lalu. Ada ungkapan yang berbunyi kun rabbaniyan wa la takun ramadaniyan. Jadilah kamu orang yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan jadi orang yang mengabdikan diri kepada Ramadan semata-mata. Apa maksudnya? Maksudnya ialah apa amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu kita sematkan niatnya kerana Allah dan insya-Allah amalan itu kita teruskan lagi selepas daripada bulan Ramadan ini. Di antara yang boleh kita perpanjangkan lagi selepas Ramadan ialah pertamanya kita meneruskan ibadah sunat 6 hari pada bulan Syawal. Dan ini disebut di dalam hadis, sesiapa yang mengerjakan puasa sunat 6 hari pada bulan Syawal seolah-olah dia mendapat ganjaran berpuasa penuh setahun. Jadi ini di antara ganjaran yang besar kepada kita apabila kita istiqamah. Begitu juga kita boleh meneruskan amalan-amalan kebaikan seperti menyumbang kepada anak-anak yatim, fakir miskin, bersedekah dan sebagainya, dan teruskan juga amalan seperti kita memberikan makanan kepada jiran tetangga dan sebagainya. Dan dengan istiqamahnya kita melakukan perbuatan itu, insya-Allah kita akan mendapat ganjaran sepanjang hidup kita, bukan hanya ketika Ramadan, tapi Allah jadikan dia sebagai satu perkara yang diganjari dan insya-Allah dia akan jadi tabiat kita, habit kita, dan insya-Allah kita akan mendapat kebaikan dalam kehidupan kita.